Hai guys, di bawah ada tulisan berwarna merah. Apa? Ayo, tahu. Ayo, semua tahu kan? Yaitu subscribe guys. Ayo cepet 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 cepet. Klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis, orang usah bayar. Oke, tapi stay aja di sini. Selamat menonton. Enjoy. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel guys. Ya, kali ini saya mau terabas lagi guys di salah satu desa. Desanya aja saya lupa. Coba. Ya ini di beneran di tengah hutan ini. Tadi kan melewati perkebunan sawit PT MAP ya guys. Ini sudah selesai, sudah habis PT MAP-nya. Ini tinggal hutan terus guys. Katanya di sini ada perkampungan namanya Sungai Obar apa-apa gitu guys. Tapi katanya kan dulu kalau musim hujan nggak bisa dilewatin, nggak bisa tembus ke sini guys. Ini mumpung musim kemarau, saya mau coba guys, mau tembus nggak sampai ke desanya guys. Semoga aja sampai ke desanya guys dan dapatkan uang banyak ini. Jualan. Ini memang jauh sekali guys. Tadi berangkat jam 6:30, ini udah jam 9 belum sampai-sampai. Ini kalau malam siapa yang berani kesini ya guys? Memang hutan semuanya. Oh ngerinya guys. Jauh enggak ya, sebenarnya takut saya guys, tapi ya gimana lagi nih, semoga aja tidak ada halang apapun sampai tujuan, amin. Ini soalnya hutan loh guys, kalau di perkebunan sawit saya tenang aja, kalau di hutan gini agak takut sendirian pula. Aduh, emang jauh sekali ini. Ya daripada durasinya kelamaan, nanti kalau udah sampai guys, tetap stay aja di sini. Yuk. Ya guys, ini sudah perjalanan setengah jam guys, tapi tetap masih hutan aja guys. Di mana sih perkampungannya guys? Aku jadi ngeri ini. Ngeri aku guys. Memang lebat sekali, tadi kan nggak lebat segini ya. Ini memang lebat sekali guys. Nah ini, alhamdulillah guys, ini sudah ketemu satu guys. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di perkampungannya. Tapi kok cuma rumah satu ya guys. Ini titik aman satu guys. Kita coba ke depan lagi. Kok kosong, nggak ada rumah. Gimana nih? Masih jauh, kok rumah satu doang tadi? Oh ini ada. Ada dua. Ada orangnya enggak ya? Oh ini ada lagi guys. Ini lagi bugin. Oh ini guys, alhamdulillah guys, kita sampai guys. Ini sudah. Ini juga. Oh ini guys, alhamdulillah guys. Kita sampai guys di kampungnya guys. Ini ada lapangannya, SD-nya itu. Wah. Oh ini guys, kampungnya guys. Alhamdulillah sampai juga. Jalannya mana ini? Kok buntu guys? Bisa lewat?
Nah, Pang. Waduh. Udah kita sampai. Bentar guys. Tapi aduh. Oh, mobil nggak bisa lewat. Sampai. Ini di kampung mana, Bu? Obar. Oh, Sungai Obar. Oh, nggak bisa lewat ya mobil? Nggak bisa. Oh, mau jualan ini. Obral murah, Bu. Jualan apa? Alat dapur. Serba. Ya, iya. Serba 5.000 aja. Oke guys, kita sudah sampai di ternyata ini kampungnya namanya Sungai Obar guys. Ini kita tadi alhamdulillah dapat uang juga guys, 200 kayaknya tadi. Ya nih, lanjut lagi di sebelahnya guys. Katanya ada jalan di sini. Kita mau jualan lagi guys. Semoga banyak rezekinya. Ya itu, wow, di sini katanya lah. Ini guys, mau jalannya. Soalnya tadi perkampungannya di pinggir sungai guys, rumah-rumahnya. Ada jalannya jembatan kayu aja. Motor yang bisa lewat. Jadi mobil nggak bisa lewat. Biasanya di ya blusuk-blusuk kayak gini guys. Nah, kita terabas-terabas. Aduh, agak bergoyang guys, soalnya jalannya emang kayak gini. Oh, isi. Nah, suasananya damai. Tentram, aduh, hai guys. Aduh, hai. Aduh, hai, aduh, wey, wey. Wey. Kita sampai, guys. Oke. Oh, ternyata besar kampungnya guys, sampai sana. Coba aja mbak. Oke guys, kita lanjut lagi mereview desanya guys. Desa Kampung Obar. Kalau di situ sungainya. Sebelah situ ada sungai, guys. Kita mau putar ini. Aduh. Enggak bisa, guys. Harus mundur aja, guys. Mundur, mundur, mundur. Ternyata tidak bisa. Ini perkampungannya mentoknya di sini guys, sudah habis. Tadi yang belum ku jualan yang di darat sana guys, darat belum guys. Ini di hilir, namanya hilir. Ini hilir guys. Hilir itu dekat sungai namanya. Pakai sungai dulu guys. Oke, kita review sungainya dulu. Sebentar aja, guys. Jalannya aja kayak gini ya. Motor yang bisa lewat. Kalau mobil mana bisa. Balik kali. Ada perahunya guys.
Oh, di sini sungainya. Sungainya kering ya, Bu? Kering. Iya. Kalau hujan sampai sini, Bu, airnya? Oh, rumahnya tenggelam? Kemana orangnya? Oh. Enggak gitu. Oh, malah habis tenggelam. Oh, enggak ada. Tenggelam semua guys itu kalau musim hujan banjir. Gitulah. Oke. Udah mari, Bu. Oke, lanjut lagi. Sana guys. Guys, ini paling ujung ini itu sudah hutan di sana. Sudah hutan. Kalau mau kesini tuh melewati perkebunan sawit, map, itu map guys. Dapat borongan guys, borongan dengan semua. Kenapa nangis deh? Kenapa? Ya itu aja guys, lanjut jualan dulu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.